Wah, kemana sih? Au! Sorry, mau kemana? Jauh-jauh dari lo. Eh, lo tau gak sih? Semesta tuh seakan gak mau kita berjauhan. Kalian itu kalau ketemu pasti aja berantem. Kayak tikus sama kucing, tau gak? Kata orang nih ya, kalau kayak gini biasanya nanti jadi kucing. Gak usah didengar, oh, mitos. Ya, itu mitos, mitos. Tapi tante jangan kaget ya, karena sebentar lagi anak kesayangan tante ini akan bucin terus sama aku. Lu sadar gak sih, kenarsisan lu itu makin hari makin meningkat, tau gak? Udah? Eh, gue doa tiap hari biar gue gak ketemu cowok kayak lu. Dan kalau di dunia ini tinggal lo satu-satunya, gue mending pindah ke planet lain, tau gak? Oh ya, gak apa-apa, lo pindah aja. Iya, pasti. Iya. Jadi nanti kan kita bisa LDR-an antar planet tuh. Karena belum ada juga kan. Romantis gak sih? Gak ada, ngomong sama lo capek, tau gak? Tuh, tante, lihat deh. Anak tante ini tiap ketemu sama saya, pasti selalu energik gitu bawaannya. Cuman gengsinya tuh tinggi banget, tante. Ya udah deh. Kalau gitu saya masuk duluan ya tante, mau ketemu sama perempuan yang spesial yang udah nungguin saya. El, perempuan spesial. Emang dia udah punya pacar? Gak tau, emang cowokannya aja bu. Kan El udah bilang dia playboy, songong. Rese lagi. Diamin aja ah. Udah, yuk kita masuk. Sudah 1 jam Mila belum datang. Rifki juga. Rifa kerja di sini. Gak boleh. Gak bisa apa? Dong, Rifki. Bantuin gue di meja sebelah sana yuk. Jadi bentar ya. Tunggu ya. Al, kamu kenal sama cewek itu? Kenal, Rifa namanya bu. Teman sekolah kan, cuma di IPS. Pacar ya? Gak tahu sih, cuman Rifa bilang sih mereka sahabatan dari kecil. Berarti kamu masih punya kesempatan dong ya? Ibu, ngomongnya kayak gitu, gak mau. Ya, kita duduk ya. Di sini aja, main di situ. Kalau mau di sini. Ya udah. Ibu titip HP sama tas buat toilet. Ya udah, kalau gitu gue kerja dulu ya. Lo berdua jangan ribut di sini, ini kafe bukan ring tinju ya. Jangan lupa pesanan gue. Bomel. Dah. Jauh-jauh dari lo. Eh, lo tau gak sih? Semesta tuh seakan gak mau kita berjauhan. Karena tiap kesempatan kita selalu dipertemukan, iya gak sih? Tapi gue sih biasa aja, karena ya gue tau lah. Lo pasti yang ngarep dan bahagia banget kan bisa ketemu sama gue terus. Ini kayak ada orang yang ngomong ya? Jangan-jangan di kafe di belakang angker coba. Takut. Takut ya? Takut. Kan jauh-jauh lo. Nanti kenapa-kenapa gue yang kena, gue gak mau lah. Mana mereka? Sepertinya aku kenal anak itu. Apa itu temannya Rifki ya? Tapi siapa namanya? Aku lupa. Bisa pelan-pelan gak sih? Pokoknya kali ini tuh kita gak boleh sampai gagal, lo gak? Dari tadi kan udah pelan-pelan. Kita kesana ya.
Mending aku telepon Mila aja. Takutnya dia kejebak macet. Mas, kesana lu sebelum aja. Oh iya, makasih. Ngapain lo? Kenapa emang? Ya kan meja lo di sana, ngapain di sini? Iya, tahu. Cuman gue tahu lo belum pesen, sedangkan gue udah pesen. Jadi gue mau sharing makanan aja sama lo. Emang kira gue gak punya duit gitu? Makanan lo berbagi sama gue? Lo kenapa suzun terus sih sama gue? Kok suzun? Kan emang lo... Au! Panas! Eh, kalau lagi makan gak boleh ngomong, nanti keselak. Panas! Oh, mau gue tiupin? Oke. Nih, masih ngisa. Gak mau! Nih. Cocok. Kok gak diangkat? Kenapa nyokap gue? Kenapa gue angkat? Ya emang kenapa? Angkat aja gak apa-apa kali. Gak sopan. Gue gak kayak lu soalnya. Itu berisik banget deh, mending angkat. Lu bisa yang makan aja gak sih biar lu gak ribut? Ya udah angkat itu, siapa tahu penting. Makan! Angkat! Emang gue, ribut banget lo. Mas Roy? Mas Roy siapa ya? Halo? Jangan-jangan ini El anaknya Mila. Halo El? Kenapa orang ini kenal aku ya? Dia juga manggil aku El. El kan panggilan kesayangan ibu buat aku. Kalau sampai dia tahu panggilan ini, pasti orang ini deket banget sama ibu. Tapi kenapa suaranya kayak pernah denger ya? Tapi di mana? Ini El ya? Iya, halo. Kamu sama mama kamu udah jalan belum? Jalan. Jalan kemana, ini siapa ya? Ya ampun, saya sampai lupa. Sayang sekali kita perkenalannya lewat telepon begini. Padahal saya sudah mengatur dengan mama kamu. Untuk dinner. Buat perkenalan kita, saya Roy. Teman dekatnya mama kamu, El. Jadi ibu punya teman dekat? Apa ibu ajak aku kesini buat ketemu laki-laki ini ya? Tapi kenapa ibu gak pernah cerita sama aku? Michelle kenapa tegang banget gitu mukanya? Siapa sih? Lo kenapa? Kok kayak suara Rifki? Gak mungkin. Ah, halo El. Loh, kok dimatiin? Kok lo matiin? Oh, Beb. Ya udah santai aja. Lo kenapa sih? Siapa yang nelpon? Lo bisa diem gak sih? Gua cuman... Bukan urusan lo. Ya, gue cuma nanya siapa yang nelpon. Woi, lo belum jawab lo. Siapa? Dan lo kenapa? Kok tiba-tiba berubah gitu moodnya? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Kok nggak aktif ya? Jangan-jangan El matiin handphonenya. Apa El nggak suka sama aku? Tapi kenapa Mila nggak cerita sama aku ya? Jadi ibu punya teman dekat? Apa ibu ajak aku kesini buat ketemu laki-laki ini ya? Tapi kenapa ibu nggak pernah cerita sama aku? Nih minum. Gue takut lo kesambet. Minum nih. Lo mau minum atau mau gue sembur nih? Sel, lo beneran kesambet ya? Sel? Ngeri sih ini. Sel, lo kenapa sih? Sel? Maaf ya, Tante lama ke toiletnya. Iya, Tante.